Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian subuh kita kali ini berkenaan dengan tema sombong sumber malapetaka. Sombong adalah salah satu akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang memang menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap orang Islam untuk senantiasa menghindari dan menjauhinya. Sombong ini bukan hanya sekedar sebagai sumber malapetaka, tapi sombong yang ada dalam diri manusia hakikatnya adalah cermin dari sifat iblis, karena justru kesombongannya itulah iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk terkutuk. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang sombong, yang padahal dia belum pernah tahu tentang surga, rasanya merasa berlebihan. Iblis saja yang sudah tahu tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan surga, justru karena kesombongannya dicampakkan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sombong justru bukan hanya sekedar sebagai sumber malapetaka, tapi justru menjadi salah satu titik kehancuran dan kehinaan seseorang. Bukan saja semata-mata kehancuran seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang pasti adalah banyak tidak disukainya orang-orang sombong di hadapan sesama umat manusia. Hadirin yang berbahagia, wujud sombong itu sendiri ternyata bisa berubah dalam konteks yang berbeda-beda bentuknya. Sombong bisa berbentuk dalam konteks wujud. Sombong pun bisa dalam berwujud dalam konteks riya. Bahkan sombong pun bisa mewujud dalam konteks takabur. Walaupun dalam beberapa pengistilahan, istilah wujud, riya, takabur kadang-kadang seringkali tumpang tindih pengertiannya. Apa yang disebut dengan wujud? Wujud ini diambil dari kata ajaba, merasa kagum, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang paling hebat kecuali dirinya sendiri. Sehingga yang muncul adalah egonya yang paling dominan. Makanya orang yang wujud adalah bukan hanya sekedar orang yang egois, tapi juga adalah orang yang sangat individualis. Yang kedua ada yang disebut dengan riya. Riya adalah bentuk kesombongan sesuai dengan namanya dari kata ro'a, senantiasa ingin menonjolkan dan memperlihatkan apapun yang dikerjakannya. Dia sholat bukan semata-mata karena panggilan iman, tapi karena ingin dilihat orang lain. Kalaupun dia puasa, puasanya bukan semata-mata karena panggilan iman, tapi semata-mata ingin disebut soleh oleh orang lain. Bahkan kalaupun dia berderma, bersedekah, dan berbagi kepada orang lain, semata-mata perilaku dan tindakannya bukan atas karena panggilan Allah, tapi semata-mata karena ingin disebut soleh, ingin disebut dermawan, dan seterusnya. Maka ciri orang yang riya adalah orang yang suka pamer. Itulah hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah mengkhawatirkan tentang perilaku riya ini. Bahkan ulama seperti Imam Hasan Al-Basri pernah menempatkan riya ini sebagai salah satu perilaku syirik khafi, syirik yang tidak terasa, syirik yang samar. Imam Al-Ghazali pernah meriwayatkan ada sebuah hadis dari Abu Dzar. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW diketemukan sedang menangis. Dihampirilah baginda Rasulullah SAW itu lalu ditanya, "Ya Rasulullah, gerangan apakah yang membuat paduka sampai menangis demikian rupa?" Lalu kata Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Abu Dzar, aku ini sedang sedih karena sedang memikirkan umatku nanti sepeninggalku ini." Lalu kata Abu Dzar, "Apakah yang akan terjadi nanti ya Rasul ketika engkau sudah tidak ada?" "Justru akan terjadi nanti adalah kesyirikan di kalangan umatku."
Kemudian Abu Dzar lagi berkata lagi, ya Rasulullah, bukankah nanti kalau umatmu ketika ditinggalkan akan kembali menyembah seperti zaman jahiliyah lagi, menyembah lagi berhala, kelatangan dosa? Tidak, kata Rasulullah, justru yang aku khawatirkan adalah umatku banyak yang sholat, umatku banyak masalah amal ibadah, tapi semua dimensi dan motivasinya bukan semata-mata karena Allah, tapi semata-mata karena pertimbangan manusia. Itulah yang disebut dengan syirik khafi. Oleh karena itu hadirin berbahagia, melalui mimbar ini awas hati-hati dengan media sosial yang selama ini kita pegang. Update status tentu saja tidak bermasalah, tapi kadang-kadang mempublikasi setiap amal-amal kebaikan yang kita miliki justru jangan-jangan itu akan menggerogoti nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngaji di-update status, ketika sholat pun di-update status, membantu orang lain pun di-update status, tujuannya bukan lain semata-mata hanya karena ingin dilihat orang lain. Kalau sudah seperti ini adalah bentuk lain dari kesombongan. Apa yang dikatakan tadi itu adalah bentuk bahwa manusia semata-mata ibadah bukan karena Allah, tapi semata-mata karena manusia. Padahal Allah menegaskan kepada kita, وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Tidaklah sekali-kali, kata Allah, aku memerintahkan ke setiap manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata murni, ikhlas, tidak ada tujuan yang lain semata-mata kepada Allah. Yang ketiga adalah takabur. Takabur adalah bentuk kesombongan yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan namanya, kabar, merasa diri paling besar. Orang yang takabur biasanya adalah orang yang merasa memandang remeh orang lain, karena dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang paling utama, dirinya lah yang paling luar biasa. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk senantiasa menghormati adab. Lalu apa kata iblis? Khalaqtani minan nar, aku diciptakan olehmu ya Allah dari api. Bukankah api lebih baik dibandingkan dengan segala macamnya? Wa khalaqtahum min tin, sementara engkau menciptakan Adam hanya dari tanah, padahal tanah tak lebih mulia dibandingkan dengan api. Sikap takabur inilah yang kemudian justru malah menghancurkan iblis itu sendiri. Makanya wajah hadirin yang berbahagia, takabur adalah salah satu sifat asbaul asma atau asmaul Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-mutakabbir. Karena itulah Rasulullah SAW pernah mengingatkan, barang siapa dalam hatinya tertanam sikap takabur walaupun sebiji bijar sarah, haram hukumnya dia untuk mencium wanginya surga. Dengan kata lain, ujub riya, takabur adalah bentuk kesombongan yang diperlihatkan oleh manusia. Itulah kata Imam Al-Ghazali dikatakan, sombong hakikatnya adalah batalun nas, menolak yang namanya kebaikan, menolak yang namanya kebenaran. Semua yang namanya kebenaran seolah-olah datangnya dari dirinya sendiri. Hati yang berbahagia, lalu apa ciri orang yang sombong itu? Secara sederhana banyak tidak mungkin kita ungkap dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Paling tidak ada tiga ciri orang yang bisa dikategorikan orang yang sombong. Yang pertama, ciri orang yang sombong adalah dia enggan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling sombong dalam hidup adalah ketika dia selama hidupnya tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwa dia punya harta semata-mata karena ikhtiarnya sendiri. Dia mendapatkan ilmu pengetahuan bukan semata-mata karunia dari Allah, tapi semata-mata atas hasil kerja kerasnya sendiri. Sehingga tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doa hakikatnya adalah bentuk bagaimana ketundukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang selama hidupnya tidak mau berdoa apapun kepada Allah, niscaya itulah ciri orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cirinya apa? Yang kedua cirinya adalah enggan untuk menerima kebaikan dan nasihat dari orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang senantiasa secara konfrontatif menolak setiap kebenaran yang datangnya dari orang lain. Walaupun datangnya itu dari Al-Quran, walaupun datangnya itu adalah dari gurunya sendiri, apapun yang selamanya datang untuk mengingatkan dirinya, dia tidak akan pernah tergoda untuk mau berubah sikap kesombongan. Dan yang ketiga, ciri orang yang sombong diantaranya adalah perilaku dan tindakannya bukan semata-mata dikendalikan oleh akal pikirannya, tapi oleh hawa nafsunya.
Dia mengerjakan segala amal perbuatannya bukan berdasarkan atas patut dan tidak patut untuk dilakukan, apakah sesuai dan tidak sesuai dengan norma agama, tapi semata-mata atas karena pertimbangan hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan secara baik-baik agar kita tidak termasuk orang-orang yang terjebak pada kesombongan tadi itu. Setidaknya ada 5 faktor yang harus kita ingat, bahwa setiap 5 faktor ini bisa membuat orang terjebak pada perbuatan-perbuatan kesombongan. Yang pertama, apa yang membuat kita sombong itu adalah kekuasaan. Bagaimana ini dicontohkan oleh peristiwa Fir'aun? Karena dia kekuasaannya begitu sangat luar biasa, pengaruhnya begitu sangat hebat, sampai-sampai dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbum A'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tingkat kekuasaan yang tak terkendali, tingkat kekuasaan yang tidak terkontrol, mudah menyebabkan orang menjadi sombong. Dan bentuk kesombongan itu telah dicontohkan oleh Fir'aun. Makanya tidak heran sejarah dan cerita tentang Fir'aun diabadikan oleh Al-Quran. Bahkan sekarang ayatnya dimumikan, bukan buat apa, tapi untuk iktibar, pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi makhluk-makhluk yang sombong. Seberapapun kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia, semuanya ada batasnya. Kalau Allah menghendaki, bisa saja kekuasaan itu akan menghinakan orang yang sedang berkuasa. Yang kedua, apalagi yang bisa membuat orang sombong itu? Harta kekayaan. Harta yang kita miliki, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa emas permata, bisa deposito, tumpukan uang yang banyak, apapun yang bersifat yang materi bisa jadi menyebabkan orang menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan untuk menunaikan zakat, dia enggan untuk mengerjakan dan menunaikannya karena semata-mata dia peroleh itu adalah atas hasil kerja kerasnya sendiri. Harta kadang-kadang membuat manusia menjadi sombong, kadang-kadang menjadi lupa diri. Padahal Al-Qur'an dan agama Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana hancurnya Qarun. Orang yang miskin kemudian berdoa kepada Nabi Musa dan doanya dikabul oleh Allah menjadi miliaran, menjadi miliuner, yang kemudian hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta kekayaan itulah yang membuat dia tidak pernah mau dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang istilahnya pun dikenal dengan istilah peninggalan harta Qarun. Saking kayanya kekayaan Qarun, bahkan kunci gemboknya saja harus digotong oleh 40 orang, saking kayanya. Tapi apa yang terjadi kalau Allah sudah menghendaki dihancurkan, ditenggelamkan ke dalam muka bumi, tidak ada lagi yang tersisa. Sampai sekarang maka orang banyak ketika menemukan barang-barang berharga seringkali dikaitkan dengan peninggalan harta Qarun. Yang ketiga, apalagi yang membuat orang menjadi sombong? Ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimiliki kadang-kadang membuat orang merasa paling tinggi hati, ibadahnya merasa paling baik, seringkali menganggap orang lain yang melakukannya adalah salah, tidak sempurna, hanya di dunia yang paling sempurna, karena semuanya dikendalikan oleh ilmu. Justru ilmu bukan menjadi alat dan media semakin dia tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru semakin membanggakan dan menyombongkan diri. Ini pun bisa membahayakan. Lalu yang keempat, apa yang membuat orang bisa menjadi sombong? Tampilan fisik, performa setiap manusia. Kecantikan, ketampanan, kegagahan, badan yang sipek, badan yang gemulai dan aduhan, yang seringkali membuat orang menjadi lupa diri, yang seringkali membuat orang menjadi tenaga, tidak kenal dengan orang lain. Ini pun yang bisa jadi menjadi faktor yang bisa membuat orang menjadi hancur gara-gara kesombongan, padahal semua itu ada batasnya, padahal semua itu ada sisanya. Ketampanan yang kita miliki, kegagahan yang kita dapatkan, kecantikan yang Allah anugerahkan, semua itu hakikatnya akan berakhir seiring dengan semakin bertambahnya usia kita. Apalagi kalau sudah dirumuskan dengan kematian, maka tidak ada lagi ketampanan dan kecantikan yang akan tersisa. Semuanya akan sirna. Lalu apalagi yang akan kita banggakan, apalagi yang akan kita sombongkan? Semata-mata semua itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin berbahagia, apa yang membuat kita menjadi sombong adalah dzurriyah atau nasab. Faktor turunan. Ada yang merasa turunannya anak kiai, turunan anak pejabat,
keturunan anak konglomerat, bahkan tidak ada jarang orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasul, yang kemudian merasa mengklaim dirinya paling mulia, dirinya yang paling memegang kunci surga. Seolah-olah yang lain salah, seolah yang lain adalah ahli neraka, hanya dialah pemilik kunci surga. Inilah yang kalau sudah menjadi faktor-faktor seperti itu, orang membuat tinggi hati, tidak pernah bisa bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi segala sesuatu hakikatnya, baik kekuasaan, baik ilmu pengetahuan, harta kekayaan yang kita miliki, performa dan tampilan fisik yang Allah anugerahkan kepada kita, hatta termasuk zuriyah dan nasab yang Allah berikan kepada kita, semua itu harusnya menjadi media semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri dari kajian subuh ini, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita tidak terjadi orang-orang yang sombong? Salah satu hikmah dan dilakukannya ibadah puasa diantaranya adalah kita dilatih untuk senantiasa menjadi orang yang tawadhu dan orang yang bisa tahu diri. Menahan tidak makan, menahan tidak minum selama satu hari penuh, diantaranya adalah bentuk bahwa kita sedang diajarkan oleh Allah, yaitu adalah untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tidak sombong. Jangankan apa yang kita miliki, ketika kita tidak memakan sesuatu saja selama 18 jam atau 12 jam, badan kita menjadi lemah. Lalu apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah hadirin yang berbahagia, ketika puasa tujuan utamanya adalah menghadirkan orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tingkat ketakwaan itu bisa terwujud dan terbentuk dalam tingkat ketawaduan manusia yang berpuasa. Oleh karena itu yang berbahagia, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama ini betul-betul bisa menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tawadhu, dan yang paling utama adalah semakin meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semua. Aqulu qauli hadza billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.